Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata pelbagai perkara perlu ditambah baik dan diteliti berkaitan wanita bagi menangani sebarang isu berkaitan dengan lebih berkesan. Ini termasuk kadar penyertaan wanita dalam pasaran buruh yang masih rendah. Menurut beliau, penyertaan wanita dalam sektor tenaga buruh hanya 55.5% tahun lalu. Kadar ini adalah rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain seperti Singapura sebanyak 69.7% dan Thailand sebanyak 66.8%. Kadar enrolment wanita dalam semua peringkat pendidikan sama ada rendah, menengah atau tertiary adalah tinggi. Tetapi bagi aspek kadar penyertaan dalam pasaran buruh, penglibatan wanita adalah rendah. Ke arah itu, mesyuarat Majlis Sosial Negara bersetuju mewujudkan gender focal point dan gender focal team di setiap kementerian dan agensi sebagai usaha mengarus perdana gender dalam setiap perancangan, pelaksanaan dasar dan inisiatif kerajaan. Perdana Menteri berucap pada Majlis Sambutan Hari Wanita ke-60 di Dewan Perdana Felda di Ibu Negara.